Mula ternak puyuh itu saya tahun 94, karena di Kampung Gajahan ini mayoritas itu ternak dan penetas burung puyuh, dan pernah mendapat penghargaan itu juara satu nasional untuk burung puyuh. Dengan itu mendapat kejuaraan itu, terus semuanya dari warga ngikutin seperti saya sendiri itu. Untuk jenis saya itu hanya untuk mengkhususkan untuk telur penetas. Jadi puyuh sini itu hanya untuk penetasan dari telur, nanti diambilin itu. Dan untuk perawatan burung puyuh sendiri pun mudah sekali, asal minum tidak telat, makanan tidak telat, untuk bersihin limbah itu juga tidak telat, itu ringan penyakit juga gitu. Jadi kalau limbahnya telat ya, mungkin limbahnya telat ini nanti menjadi bisa senot. Jadi kalau orang bisa sisi, kalau burung puyuh tidak bisa, jadinya nanti matanya itu besar-besar gitu. Untuk minum itu sehari 3 kali, dari pagi itu jam 6 atau jam 7, terus nanti siang jam 1, terus malam nanti jam 7 atau jam 8 malam. Jadi memberi minum itu 3 kali sehari. Kalau untuk makanan itu hanya ngasihnya pagi dan malam, hanya 2 kali kalau ngasih makanan. Dan untuk 2-3 hari sekali itu harus diberi vitamin gitu. Jadi untuk kekebalan tubuh untuk puyuhnya itu sendiri. Dari telur kita masukkan mesin itu, kita nanti setelah 3 hari kita balikin telur. Itu ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali ya. Dan kita harus menjaga suhu panasnya itu tidak melebihi dari 40 derajat. Jadi 39 itu sudah harus tinggal satu lampu ya. Terus nanti sudah sampai 39, naik lagi semua lampu, nanti hidup. Ya, kalau sukanya dulu aja lah. Sukanya itu sirkulasi keuangan cepat kembali gitu. Ya, dukanya pernah itu satu kampung itu kena flu burung semua. Ya, kita mengharapkan dari pemerintahnya untuk kestabilan untuk pakannya ternak burung puyuh itu. Karena itu ya nomor satu. Ya ada yang dioplos sama katul sama apa itu ada, tapi ya hasilnya juga kurang maksimal juga itu.